Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maudi Maustrip. Kita ada di jalur 7 dan 8 stasiun Manggarai ini. Dan ini dia Maustrip. Kita lihat nih di jalur 8 bakal masuk komuter lain Tokyo Metro seri 6000 10 kereta tujuan stasiun Bekasi. Setelah sekian lama akhirnya datang juga nih. Jadi sebelum konten ini dimulai, jarak antara KRL yang ke Bekasi sama yang ke Kampung Banten sama-sama lama dia. Nah nih, yang tujuan Bekasi akhirnya datang dengan warna cat yang agak kelopek-kelopek gitu ya. Kalau ngeliat kacanya tuh kayak kaca yang jadul gitu ya, beda sendiri kacanya dibanding Tokyo Metro 6000 yang lain. Ada juga sih yang kayak gini. Lah, yang kereta wanitanya kosong gitu. Dia masuk di jalur 8, Tokyo Metro seri 6000, 10 kereta komuter lain tujuan Bekasi. Jalur 7-nya masih belum kelihatan hilalnya dan penumpangnya udah ramai banget. Ramai sekali. Hai. Wah. Sementara itu jalur barunya udah kelihatan tuh. Hai. Tonton juga ya video mau membahas tentang persiapan switchover 6 Manggarai. Ini si Tokyo Metro 6008 tujuan Bekasi yang di jalur 8 lama berhentinya. Kayaknya gantian deh sama yang bakal masuk ke jalur 7. Asik, akhirnya masuk juga nih yang ke jalur 7 tujuan Tanah Abang, Duri Angke atau Kampung Bandan. Penumpangnya makin ramai nih. Dapat limpahan dari penumpang transit. Oke nih, akhirnya jalur 7 masuk pemutaran tujuan Kampung Bandan sampai Jatinegara. Rangkaiannya terdiri dari 12 kereta JRS 205 livery baru. Jangan lupa tuh selalu dahulukan penumpang yang turun terlebih dahulu ya, dan hati-hati saat melangkah. Wah, ramai yang turun ramai, yang naik juga ramai. Dan jalur 6-nya dari utara bakal masuk KRL feeder. Yuk kita tunggu yuk. Udah nunggunya lama. Sekarang si JRS 205 komuter lain tujuan Kampung Bandan di jalur 7 nunggu dulu deh. Nunggu dulu sih jalur 6 masuk nih. Komuter lain mengakhiri perjalanan di stasiun Manggarai kembali untuk tujuan Kampung Bandan sebagai KRL feeder. Kucingnya itu pincang. Aduh, kasian banget. Nah. Oh, Angke ya? Cuma sampai Angke ternyata. Feeder tujuan Angke. Oke, mantap. Jalur 8 tadi udah berangkat ya, tujuan Bekasi. Jalur 6 masuk Tokyo Metro seri 6000 10 kereta mengakhiri perjalanan di stasiun Manggarai. Setelah jalur 6 masuk, jalur 7 berangkat dan jalur 8 masuk juga, bakal masuk juga komuter lain tujuan Cikarang. Oh, kalau komuterannya 10 kereta atau 12 kereta, pasti bakal dibuka dua sisi. Karena biar yang di sananya bisa nyebrang penumpangnya. Jalur 7
berangkat komuter lain tujuan Kampung Bandan, Jatinegara. Jadi di stasiun Manggarai ini, untuk penumpang-penumpang yang mau ke arah Sudirman, Karet, Tanah Abang, Duri, Angke, Kampung Bandan, bisa menunggu di jalur 6 atau jalur 7 dan naik sesuai KRL, sesuai dengan tujuannya ya. Terus juga coba dengerin aja informasi dari petugas, mana kereta yang berangkat duluan, siapa tahu kan kayak gini nih, ada kereta jalur 7 sama jalur 6 barengan. Berangkat deh, kamu terakhir tujuan Kampung Bandan. Full record, itu istilahnya ya, full record. Kembali ke Bekasi atau Cikarang via Pasar Senen nantinya. Sekarang ini di jam 2:30 sore. Jalur 6-nya ada komuter lain feeder, KRL feeder tujuan Angke. 7 sama 8-nya masih kosong. Jalur 9-nya ada kereta api bandara tujuan stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Melayani pemberhentian dari stasiun Manggarai, berhenti di stasiun Sudirman Baru atau BNI City, lanjut stasiun Duri, stasiun Batu Ceper, dan stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Oh ya, sambil nonton videonya, mau bakal ingetin lagi nih, buat follow Instagram, TikTok, dan Twitter Maul, @maulana_re, jangan lupa ya, asik. Oh, jalur 6 masuk berangkat lagi. Jalur 8-nya, masuk komuter lain tujuan Cikarang, dan jalur 6, berangkat. Cepet banget berangkatnya. Ini dia nih, masuk JRS 205 komuter lain tujuan Cikarang. Rangkaiannya terdiri dari 12 kereta masuk ke jalur 8 stasiun Manggarai. Tuh, yang ramai itu pasti di tengah-tengah tuh. Gara-gara apa ya? Di stasiun apa ya yang bikin dia ramai di tengah-tengah gitu ya? Penumpangnya depan sama belakangnya sepi banget. Tuh, jam kereta wanita aja paling belakang tuh masih banyak yang kosong tuh, masih banyak yang bisa duduk. Oh, masinisnya aja masih jalan. Nah, jalur 6 berangkat tujuan Angke. Ini kucingnya tadi nih, meng. Jalur 8 berangkat. Semuanya 5 berarti aspek sinyal hijau ya. Oh, dia ada bunyi teng nong, neng nong. Sama kayak Tokyo Metro 05. Jalur 8 berangkat tujuan Cikarang. Jalur 6 berangkat juga. Ya, habis berangkat dia ngerem lagi. Ngerem dikit, terus berangkat lagi deh. Semangat ya, Bapak Satpam, petugas stasiun, PKD, PKD kan? Bukan ya? Iya gak? Aduh, lupa. PKD itu kayaknya yang di dalam kereta deh. Komuter lain feeder tujuan stasiun Angke, pemberangkatan Manggarai, berangkat jalur 6 stasiun Manggarai. Oke, metro seri 6000, 10 kereta. Wah, tinggal si railing nih. Kereta api bandara persiapan berangkat. Masih di sana ada standby tuh. Menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, berangkat dari jalur 9 stasiun Manggarai. Oke, sudah mendapat aspek sinyal hijau. Oke, baru menutup. Nah, tadi sampai diulang lagi sama petugas announcer ya. Untuk berangkat.
Oh, ini kereta bandara kelas eksekutif ya. Main ya, ada banyak tuh penumpangnya. Itu dia berangkat nih. Kereta bandara tujuan stasiun Bandara Soekarno-Hatta yang rangkaiannya terdiri dari 6 kereta. Ya, seperti ini suasana di jalur 6, 7, 8, dan 9 stasiun Manggarai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Kalau suka videonya silahkan di like. Jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.